mesin. Ini adalah lift barang 4 lantai dan saat ini mengalami kerusakan. Kita masuk di ruang mesinnya. Ternyata seperti ini ruang mesinnya, kurang layak dan bisa dikatakan tidak layak. Kita cari penyebabnya apa. Ini menggunakan motor satu pas atau single pas, 1,5 kW, dan kapasitor sebagai starting ya. Ini kopling brake-nya menggunakan electric magnet kumparan sebagai penggeraknya, sama seperti biasa-biasanya. Ini cuma buatan sendiri. Ini ternyata ini penyebabnya, wire roof-nya ngumpul jadi satu. Ini biasanya disebabkan karena tidak bekerjanya limit switch atas atau bawah. Nggak tahu ini yang mana, belum kita cari penyebabnya. Karena terlalu bisa kita lihat sangkar udah turun. Kita turunkan sampai lantai terbawah. Wire roof sudah mulai turun dengan cara kopling dikosongkan. Setelah wire roof turun, kita susun ulang wire roofnya secara manual, pelan-pelan.
kita susun dengan rapi biar jalannya nanti tidak terhambat. Tali sudah tersusun dengan rapi dan bisa dicoba untuk naik ke lantai 1 sampai dengan 4 karena ini lift barang 4 lantai. Bisa kita lihat sudah tersusun dengan rapi. Untuk kasus seperti ini Anda nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Yang perlu Anda lakukan cuma kontrol limit suite per lantai itu aja, dan susun ulang secara manual. Pastikan semua kontaktor bagus, semua relay bagus, semua limit suite masih bisa bekerja dengan normal.